Apakah kalian tahu bahwa ada satu buaya raksasa yang diperkirakan telah membunuh lebih dari 300 manusia? Ya, buaya itu bernama Gustav. Gustav adalah jenis buaya Nil berkelamin jantan dan diperkirakan memiliki panjang 6-12 meter dan memiliki berat hampir 1 ton. Buaya Gustav hidup di sekitar Danau Tanganyika, yaitu danau terbesar kedua di wilayah Afrika Timur. Berdasarkan informasi dari National Geographic, serangan pertama Gustav pada manusia terjadi pada tahun 1987 dan terus berlanjut. Umur Gustav sendiri diperkirakan sudah lebih dari 60 tahun, dan walaupun sudah berusia tua, Gustav diperkirakan masih hidup. Jika kalian punya pendapat tentang cerita kali ini, tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih.